Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peminat-peminat aquascaping di Malaysia. Yang baru nak minat aquascaping pun salam sejahtera saya ucapkan. Okey, saya Halim Manam dari Aquascape Malaya. Saya dah berkecimpung dalam aquascaping ni sudah hampir 4 tahun. Macam-macam lah dah belajar tentang aquascaping ni kan. Okay, so jadi segala pengalaman saya, saya dah bukukan. Okay, dan buku ini juga diterbitkan oleh Aquascape Malaya. Okay, salah sebuah kedai aquascaping yang boleh saya kata besar di dalam Malaysia ni. Okay, so ini buku dia, buku panduan lengkap aquascaping Aquascape Malaya yang dituliskan oleh saya dan juga diterbitkan oleh Aquascape Malaya. Okay, terima kasih Aquascape Malaya. Okay, so buku ni buku yang pertama, boleh saya cakap buku pertama yang diterbitkan dan ditulis oleh Malaysia. Okay, jadi buku kita juga dah berdaftar. Okay, dah berdaftar dengan Perpustakaan Negara. Okay, so dalam buku ni, buku ni dia panduan lengkap aquascaping. Okay, so panduan lengkap bermaksud segala keperluan asas, pengetahuan asas tentang aquascaping semua ada dalam buku ni. Right? Okay, daripada A sampai Z. Okay, dan saya juga dah masukkan serba sedikit beberapa tips yang lebih advance. Okay, yang beberapa tips lebih advance dalam aquascaping. Okay, macam mana kita nak create komposisi, susunan, susun atur sesebuah aquascape. Okay, so buku ni mengandungi 57 muka surat. Okay, mengandungi 57 muka surat dari A sampai Z lah tentang aquascaping. Okay, dan yang menariknya tentang buku ni ialah kebanyakan feedback yang kita dapat daripada pembaca-pembaca kita sebelum ni. Sebab buku ni kita dah jual lah, batch pertama kita dah jual hampir 500 naskah. Okay, dan batch kedua kita dah order lagi 500 naskah. Okay, so kita kembali kepada buku ni. Cerita pasal buku ni daripada A sampai Z. Okay, dan kalau kita tengok kandungan, isi kandungan dia daripada depan ni, tu surat depan ni kita nampak. Okay, surat depan ni daripada isi kandungannya kita boleh tengok daripada persediaan, pemilihan akuarium. Okay, pemilihan akuarium ni kadang-kadang orang anggap remeh kan, tapi untuk aquascape ni penting. Penting mana satu jenis akuarium yang kita boleh buat aquascape dan tahan lama. Okay, ketebalan kaca dia, okay, jenis kaca, adakah sesuai untuk buat aquascape. Sebab dah ada banyak case yang mereka menggunakan akuarium biasa yang agak nipis. Okay, dan akuarium tu pecah. Air ni kan, air ni berat tuan-tuan. Bukan batu kayu je yang berat, tapi air sendiri tu berat. So jadi kita kena pilih akuarium yang sesuai, yang kuat. Okay, lepas tu kita ada tentang lampu. Okay, asas pemilihan lampu, macam mana kita nak pilih lampu yang sesuai untuk aquascape kita. Okay, ada tips-tips dia, lampu yang high range, lampu yang high tech and high technology. Lepas tu ada yang medium, lepas tu ada yang low tech. Okay, so dalam buku ni kita ada asas pemilihan lampu, jadi dia akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memilih. Okay, ada sikit pengetahuan, ada sikit ilmu tentang macam mana nak pilih lampu, lampu yang mana yang sesuai untuk dapatkan pokok yang subur. Dan salah satu lagi, salah satu benda yang paling penting pasal lampu ni ialah kita punya visual tu kan. Kalau dalam fotografi, dalam videografi, lampu ni memainkan peranan yang penting. So sama juga dalam aquascape. Kalau kita nak aquarium kita tu cantik kan, warna yang vibrant, vivid, so kita kena beli lampu yang sesuai dengan
keadaan dia. Itu sesuai dengan bajet kita jugalah. Okay, lepas tu kita ada sistem penapisan air. Tentang sistem penapisan air, apa yang kita nak kena guna dalam tu untuk pastikan air kita bersih dan selamat untuk hidupan dalam aquarium kita, baik pokok akuatik ataupun ikan, udang dan hiasannya. Okay, lepas tu kita ada sistem karbon dioksida, okay, CO2. So dalam ni kita ada nyatakan, okay, kita ada nyatakan apa yang perlu ada dalam sistem karbon dioksida tu. Okay, and then kita ada perkakasan seperti substrate, kan, kat bawah tu tanah. Kita nak pakai tanah apa, bukan kita pakai tanah biasa je, okay, kita pakai aqua soil. Lepas tu kita ada jenis-jenis batu, kayu yang digunakan untuk aquascape, yang sesuai digunakan untuk aquascape. Lepas tu kita ada macam mana kita nak buat susun atur, ataupun macam mana kita nak buat sesebuah layout. Okay, kita ada contoh-contoh dia. Kita ada bagi contoh tema dan juga komposisi aquascape. Okay, and then ada teknik untuk kita buat aquascape tu. Contoh teknik untuk kita gam kayu ataupun gam batu. Okay, and then kita ada lampirkan juga, okay, beberapa jenis. Okay, kita ada bagi tahu jenis-jenis pokok akuatik. And then kita ada cara-cara macam mana kita nak tanam daripada proses penyediaan pokok akuatik sampailah penanaman, dan juga sedikit tentang penjagaan pokok. Okay, and then kita ada terangkan apa itu kitaran nitrogen. Okay, apa itu kitaran nitrogen dalam akuarium? Okay, untuk kita pastikan environment dalam akuarium tu selamat untuk hidupan akuatik dan juga pokok-pokok akuatik kita segar. Okay, and then kita ada penggunaan baja. Okay, basic lah, asas penggunaan baja. Kemudian ini adalah salah satu persoalan ataupun masalah yang sering dihadapi oleh semua aquascaper. Semua yang ada aquascape ni mesti akan jumpa masalah ni, iaitu masalah algae, okay, ataupun alga. Benda ni dia selalunya dia dekat peringkat awal. Lepas tu kalau ada something wrong atau ada sesuatu yang tak kena dengan parameter air kita pun juga boleh trigger algae ni. So dalam buku ini kami dah lampirkan sekali dan nyatakan beberapa tips untuk menangani algae dan juga macam mana kita nak elakkan daripada algae ni berlaku. So algae ni ada banyak jenis. So dalam buku ni kita ada lampirkan, okay, hampir semua jenis algae yang common, yang biasa dihadapi, okay, supaya anda tahu apa yang bakal anda hadapi ataupun anda tahu macam mana nak elakkan dia, nak maintain aquarium kita ni cantik, okay, aquascape kita ni cantik dan bersih. Okay, so A to Z dalam buku ni semua ada. So kalau anda berminat untuk menceburi bidang aquascaping, okay, boleh dapatkan buku ni dan ketahui lebih lanjut sebelum anda start membeli barang. Sebab dengan adanya sedikit ilmu pengetahuan, okay, dia akan dapat kita jimatkan kos sedikit. Okay, sebab dalam buku ni saya dah tuliskan recommendation untuk mana satu aquarium yang kita nak beli, lampu dan macam-macam lagi lah. So jadi dengan adanya ilmu pengetahuan, anda boleh dapat jimatkan duit anda dalam hobi aquascaping. Sebab kita dah tahu apa benda yang kita perlu beli, apa yang benda yang kita tak perlu beli. Sebab kita ada ilmu pengetahuan. Sama juga dengan pokok-pokok dia, apa pokok, jenis-jenis pokok yang kita nak gunakan, jenis pokok yang kita nak beli. So bila kita dah ada ilmu, sedikit ilmu pengetahuan yang asas, okay, jadi mudah untuk kita menikmati hobi aquascaping. Okay, so buku ni boleh dapatkan dekat Shopee Aquascape Malaya. Okay, ada link dekat
description video ni. Okay. And then boleh juga walk in dekat Puskit Malaya di Setiawangsa, Puskit Malaya di Tok Jembal Terengganu, okay, dan juga di studio saya HM Puskit Malaya di Kota Tinggi Johor. Alright. Okay, so jangan lupa dapatkan buku ni. Okay, ia akan memudahkan hobi aquascaping anda. Alright. Okay. Assalamualaikum.